Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di videoku kali ini aku bikin tutorial jeruk-jeruk 3D hologram di aplikasi Elite Motion. Nah, jadi ini aku udah masuk ke aplikasi Elite Motion-nya, langsung aja kita klik tambah yang ini. Di sini kalian atur aja kayak gini, terus klik buat proyek. Setelah itu kita masukin audionya, klik tambah, pilih audio, kita masukin audionya. Terus kita tandain bitnya. Di detik 1.06, klik yang ini. Dan di detik 3.18, klik yang ini. Nah, kalian bisa lihat bitnya di deskripsi aku. Oke, jadi ini aku skip aja. Oke, ini bitnya udah aku tandain semua, terus kita ke yang awal. Oke, setelah itu kita tambahin background mejanya. Kalian bisa cari di Pinterest atau kalian bisa download dari link yang di deskripsi aku. Kita fullin fotonya, klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas yang ini. Pilih fill screen. Kita panjangin sampai akhir. Oke, setelah itu kita gandakan fotonya, klik yang ini, pilih gandakan satu layer. Klik yang atas, klik efek, klik tambahkan efek. Ke matte atau mask key, tambahin efek usap atau wave. Pilih pengaturan standar. Terus ini kita scroll ke bawah, yang fade hair ini kita ubah jadi 0.2. Yang sudut ini kita ubah jadi 90.0 derajat. Yang awal ini kita ubah jadi 67.7%. Setelah itu kita salin efeknya, klik titik tiga ini, pilih salin efek. Kita tempel di foto yang bawah. Klik efek, klik titik tiga, pilih tempel efek. Kita klik lagi efek usap. Yang awal ini kita ubah jadi 0%. Yang akhir kita ubah jadi 67.7%. Terus di detik 1.06 ini kita tambahin foto. Kita panjangin sampai di detik 11.15, klik yang ini. Kita ke move and transform, pilih yang nomor 3, kita mundurin. Sampai 428, terus pilih yang awal. Kita pasin aja, kita geser-geser. Terus tambahin keyframe di awal. Di akhir ini kita naikin. Yang di awal ini kita kebawahin. Kita ngahin tambahin kurva yang nomor 3. Oke, setelah itu di sini kita potong fotonya, klik yang ini. Ini foto yang awal ini kita pindahin aja ke tengah. Kita klik kayak gini, terus geser ke bawah. Nah, jadi kayak gini. Setelah itu kita klik foto yang kedua, ke move and transform, pilih yang nomor 3, kita tambahin keyframe di awal. Di sini kita zoom. Tengahin tambahin kurva yang nomor 3. Oke, setelah itu kita klik efek, klik tambahkan efek. Ke 3D tambahin efek balik layer atau flip layer. Pilih pengaturan standar. Yang sudut ini kita tambahin keyframe di sini. Terus di detik 7.26 ini kita ubah jadi -90.0 derajat. Di detik 8.15 kita ubah jadi -70.0 derajat. Yang sumbu ini kita ubah jadi 90 derajat. Terus kita ke move and transform,
Di sini kita tambahin keyframe di awal. Di detik 8.15 ini kita kebawahin. Terus pilih yang nomor 3. Di detik 8.15 ini kita kecilin. Kita pilih lagi yang awal, kita atur aja. Oke, setelah itu kita klik lagi efek, klik tambahkan efek ke warna dan cahaya, tambahin efek bayangan panjang. Yang ukuran ubah jadi 0,00. Tambahin keyframe di awal. Di detik 8.15 kita ubah jadi 0,50. Terus yang sudut ubah jadi 0,0. Tambahin keyframe di detik 7.08. Di detik 8.15 kita ubah jadi 100,0 derajat. Yang alpha kita ubah jadi 100%. Nah, jadi kayak gini. Di sini kita potong fotonya, klik yang ini. Di sini kita klik efek, klik tambahkan efek ke warna dan cahaya, tambahin efek rise. Yang tengah yang X ini kita ubah jadi 10. Yang Y kita ubah jadi 700. Terus yang panjang ini kita ubah jadi 0. Tambahin keyframe di awal. Di akhir kita ubah jadi 0,50. Yang intensitas ini kita ubah jadi 5,00. Yang threshold ini kita ubah jadi 0,0. Jadi kayak gini. Setelah itu di sini kita tambahin foto lagi, foto yang sama kayak foto yang ini. Kita panjangin sampai di detik 11.15. Ke movement transform, pilih yang nomor 3, kita mundurin. Pilih yang awal, kita geser ke atas. Setelah itu di sini kita potong fotonya, klik yang ini. Kita klik foto yang awal. Kita klik efek, klik tambahkan efek, tambahin efek balik layar lagi. Yang sudut ini tambahin keyframe di awal. Di akhir kita ubah jadi -70,0 derajat. Yang sumbu ubah jadi 90 derajat. Setelah itu kita ke move and transform, tambahin keyframe di awal sama di akhir. Di awal ini kita kebawahin aja, kita pasin dengan foto yang di bawah. Pilih yang nomor 3, kita tambahin keyframe juga di awal sama di akhir. Di awal ini kita zoom, kita besarin. Terus kita pasin aja dengan fotonya. Kita tambahin kurva nomor 3. Yang ini juga kita tambahin kurva nomor 3.
Oke, setelah itu kita klik lagi efek, klik tambahkan efek ke distorsi atau warp, tambahkan efek turbulent displace. Pilih pengaturan standar. Yang offset kita ubah jadi 64, yang X-nya. Terus yang kekuatan ubah jadi 0,215. Tambahin keyframe di awal. Di akhir kita ubah jadi 0,00. Tengahin tambahin kurva nomor 3. Yang evolution ubah jadi 4,62. Yang arah ini kita ubah jadi XY. Terus yang skala ubah jadi 0,50. Tambahin keyframe di awal. Di akhir kita ubah jadi 2,00. Kita scroll ke bawah, yang oktav ini kita ubah jadi 1. Setelah itu kita klik lagi tambahkan efek ke warna dan cahaya, tambahin efek paparan atau gamma. Pilih pengaturan standar. Yang exposure kita tambahin keyframe di akhir, di awal kita ubah jadi 1,0. Oke, setelah itu di foto yang kedua, yang ini kita gandakan fotonya. Klik yang ini, pilih gandakan satu layer. Kita klik foto yang bawah, ke move and transform, pilih yang nomor 3. Kita besarin fotonya. Terus kita klik foto yang atas, ke move and transform, tambahin keyframe di awal. Yang di sini kita geser ke kanan. Terus di detik selanjutnya, di bit selanjutnya kita geser ke kiri. Di sini kita geser ke kanan. Di sini ke kiri. Setelah itu kita tambahin kurva nomor 3. Kalau udah kita klik foto yang bawah, kita klik efek, klik tambahkan efek, tambahin efek balik layer. Yang sudut kita tambahin keyframe di awal, di detik 10.05 kita ubah jadi 10,0. Di sini kita ubah jadi -10. Di sini kita ubah jadi 10. Yang ini -10. Setelah itu kita tambahin kurva nomor 3. Yang kedua kita klik efek, klik tambahkan efek, tambahin efek rise. Yang tengah yang Y kita ubah jadi 154. Yang panjang ini kita ubah jadi 0,40. Yang intensitas kita ubah jadi 1,40. Terus yang blend ini kita ubah jadi 34%. Nah, jadi seperti ini. Terus kita klik foto yang atas, ke border and bayangan. Pilih yang nomor 3, kita aktifin bayangan. Yang warnanya kita ubah jadi warna putih. Terus yang ukuran ubah jadi 20.
yang di bawahnya juga kita tambahin bayangan. Nah, setelah itu di sini kita tambahin foto lagi, foto yang berbeda. Di sini kita panjangin sampai di detik 13.19, klik yang ini. Ini caranya sama aja ya kayak yang ini. Caranya sama aja, jadi aku skip aja. Oke, ini udah selesai. Ini caranya sama aja kayak yang di awal, jadi kalian gak usah bingung. Untuk pergantian fotonya udah aku tulis di deskripsi aku, di detik berapa aja fotonya diganti. Nah, setelah itu ini kita potong-potong fotonya sesuai dengan beatnya. Foto yang kita potong itu cuma foto dua, yang ini ya, yang sama yang ini. Untuk foto yang panjang ini sama yang pendek ini gak usah kita potong. Yang ini aja kita potong. Klik yang ini. Ini kalau kebalik ketuker kayak gini, kalian balik lagi aja. Kalian pindahin. Yang dua ini juga. Semua fotonya ya, semua foto yang dua kayak gini ini kita potong. Di foto yang atas ini kita potong semua. Oke, jadi aku skip aja. Oke, ini fotonya udah aku potong-potong, terus kita ke foto yang awal. Terus di sini kita klik yang atas. Klik efek, klik tambahkan efek ke move photo transform, tambahin efek ombang-ambing atau oscillate, pilih pengaturan standar, yang sudut ini kita ubah jadi 90,0 derajat, yang frekuensi ubah jadi 1,11. Terus yang magnitude ini kita ubah jadi 0, tambahin keyframe di awal. Di akhir kita ubah jadi 170. Ke tengahin tambahin kurva nomor 3. Setelah itu kita klik lagi tambahkan efek, tambahin efek paparan atau gamma, tambahin keyframe di akhir, di awal ubah jadi 1,00. Ketengahin tambahin kurva nomor 3. Terus klik lagi tambahkan efek ke blur, tambahin efek buram gerak atau motion blur. Ini kita ubah jadi 0,50. Setelah itu kita salin efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita tempel di bawahnya, kita klik fotonya, klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Terus di foto yang selanjutnya, terus kita tempel di semua foto yang udah kita potong-potong tadi. Oke, ini aku skip aja. Oke, efeknya udah aku tambahin semua, terus kita ke awal lagi. Oke, di sini kita tambahin overlay-nya. Untuk link download-nya udah aku taruh di deskripsi.
Setelah itu kita ke blending and opacity, pilih cerahkan, pilih screen. Terus ini kita salin. Pilih salin satu layer, di sini kita tempel. Terus kita tempel lagi. Setelah itu ini kita pindahin ke bawah. Nah, di bawah foto yang panjang ini. Yang ini juga kita pindahin ke bawah, kita pindahin semua ya. Oke, ini overlay-nya udah aku pindahin semua. Terus kita save, klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas yang ini. Klik export. Ini aku skip aja karena ekspornya itu lama. Terus kita lihat hasilnya. Terus kita klik simpan. Oke, segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian paham. Thanks for watching. See you in the next video.